Ana? Kenapa dia malah di luar? Acaranya kan bentar lagi dimulai. Loh? Ini anak kemana? Loh, Mbak? Anak saya kemana? Tadi saya minta Mbak Ana suruh tunggu di sini sebentar, Bu. Larry, coba cek di belakang. Iya, Bu. Sebentar, Bu. Saya cek dulu. Ini gimana nih? Mau mulai lagi acaranya, ya Allah. Ntar dulu, Mbak. Lagi dicariin dulu. Ya. Ada? Mbak Ananya nggak ada di toilet. Yaudah. Coba aku telepon ya. Ntar. Coba aku telepon Ana. Loh, ini handphonenya. Ya, handphonenya ditinggal. Mana ya? Ibu kaget, kamu dari mana aja sih? Tamu-tamu udah pada datang loh. Aku udah siap kok, Bu. Ya udah, yuk. Ya cepet-cepet, cepet. Baik, Bapak Ibu, hadirin tamu undangan yang kami hormati, segenap sesepuh, pini sepuh yang berbahagia. Sudah ada tanda-tanda yang akan hadirnya rombongan dari calon desa. Hadirnya calon pengantin pria berikut seluruh keluarga besarnya akan disambut dengan gending Puspo Warno. Keluarga besar dari calon besan, keluarga besar dari Bapak Adi Guna dan Ibu Vena, beserta keluarga besarnya yang pada hari ini sudah berkenan hadir di tempat yang indah dan bahagia ini. Dan sebagai pimpinan, sebagai cundoko adalah beliau dari keluarga Bapak Adi Guna yang nanti akan dibawakan oleh Bapak Rusban. Keluarga besar dari Bapak Adi Guna sudah berkenan hadir bersama-sama dalam acara serah terima calon pengantin pria kepada keluarga Bapak Roslan dan Ibu Marina almarhumah yang nanti akan diwakili oleh Saudara Suratno untuk menerima rombongan dari calon besan ini. Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, keluarga besar dari kedua calon mempelai sudah menyatu menjadi satu keluarga dari kedua belah pihak. Dan Bapak Ibu sekalian, marilah kita simak bersama-sama mewakili dari keluarga Bapak Adi Guna dan Ibu Vena yang dipercayakan akan disampaikan oleh Bapak Rusbani maksud dan tujuan di hari ini sudah berkenan hadir bersama-sama. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya mewakili keluarga besar Bapak Adiguna dan Ibu Vina. Perkenankanlah menyampaikan sepatah dua patah kata. Apa yang menjadi kedatangan kami? Maksud tujuan kami. Pertama-tama, terimalah salam taklim kami dari keluarga Bapak Adiguna, sekeluarga berserta Ibu Vina. Untuk yang kedua kalinya, saya menyerahkan anak saya yang bernama Dennis Adiguna kepada keluarga besar almarhum Bapak Ruslan dan almarhumah Ibu Marina untuk sudilah menikahkan anak kami Dennis Adiguna dengan putri Bapak yang bernama Ana Atmajaya. Untuk perlengkapan semuanya, kami telah membawanya secara lengkap. Kami serahkan juga sepenuhnya kepada keluarga besar almarhum Bapak Ruslan dan Ibu Marina. Untuk itu, apabila ada kesalahan kami dalam menyampaikan ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian Bapak Ibu sekalian, telah kita saksikan bersama-sama, mewakili keluarga Bapak Adiguna adalah Bapak Rusmani yang pada saat ini menyerahkan sepenuhnya calon pengantin pria adalah Dennis Adiguna agar segera secepatnya dinikahkan dengan Ana Atmajaya. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk menyambut hadirnya rombongan dari calon besan dan juga mewakili dari keluarga Bapak Ruslan dan Ibu Marina almarhumah, dipercayakan oleh Bapak Suratno. Waktu kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada keluarga besar dari Bapak Adiguna beserta Ibu Vina yang telah berkenan hadir pada kesempatan yang sangat agung ini. Kemudian izinkan saya mewakili keluarga besar almarhum Bapak Ruslan dan almarhumah Ibu Marina. Yang kami hormati seluruh rombongan dari keluarga calon besan, tamu undangan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan utama tentunya marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha sempurna, karena atas limpah nikmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat bertatap muka, bertemu muka dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pertemuan kedua keluarga ini menjadi sarana dibukakan pintu-pintu rahmat bagi kedua keluarga dan juga kedua calon mempelai. Selanjutnya, saya selaku wakil dari keluarga besar Bapak Ruslan dan Ibu Marina almarhumah menerima dengan penuh rasa syukur yang sedalam-dalamnya dan sukacita yang setinggi-tingginya calon pengantin pria Nak Mas Bagus Dennis Adiguna bin Adiguna. Untuk selanjutnya, sesuai dengan amanah, akan segera dinikahkan dengan putri tercinta yaitu Ana Atmajaya, putri tercinta Bapak Ruslan almarhum dan Ibu Marina almarhumah. Selanjutnya, semua perlengkapan, kelengkapan sarana dan prasarana menyertai calon mempelai pria kami terima dengan penuh kebahagiaan. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya mohon berkenan dukungan doa dari seluruh hadirin agar pelaksanaan pernikahan ini dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.